بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Pak Nahmi, seluruh jawatan kuasa, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita last kuliah bulan 3. Yang mana kita, pada bulan 3 yang lalu kita telah melihat hadis yang ketiga daripada kitab hadis 40 penawar bagi hati, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda عن نعمان بن باشر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهوانا أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخماص قدميه jamratani yaghli minhuma dimaghu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat nanti ialah seseorang yang akan diletakkan di bawah telapak kakinya dua buah bara api neraka sehingga mendidih dari sebab panas kedua bara api tersebut. Otak yang ada di kepalanya, dia tidak mengira bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya di hari kiamat. Kita telah melihat hadis yang ketiga ni, seringan-ringan siksaan yang berada di hari akhirat nanti. Hak ni tuan-tuan, siksaan ni yang ringan ni tak masuk neraka pun. Yang dikenakan kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib ni mendapat seringan-ringan siksaan di hari akhirat nanti, dipakaikan kasut yang diletakkan di bawah tapak kaki itu bawa api. Seringan-ringan siksa mampu membuatkan otak menggelegak. Menggelegak tu habis di sisi perut, habis keluar api. Maka ketika tu orang yang dapat seringan-ringan siksa ni, dia rasa dia yang paling berat siksaan tu. Tuan, seorang sahabat saya cerita, seorang hamba Allah ni, dia kerja dekat kelang buat arang. Satu hari ni, nak jadi cerita, hamba Allah ni dia pergi awal. Selalunya dia pergi tu, kawan-kawan pun ada sekali buat kerja sekali, masuk dalam tempat bakar tu buat kerja sekali, cuci apa semua. Satu hari ni dia pergi awal, dia masuk dulu dalam tempat bakar tu. Siapa pun tak tahu. Kawan-kawan yang mai kemudian tu, mai-mai terus tekan switch, dia lari secepat mungkin nak keluar daripada tempat bakar tu. Sempat juga kena 5 saat badan dia. Lari tu nak sampai kat pintu, dia tengah loncat tu kena juga. Tempiah tu 5 saat. Kena tu habis.
satu badan melecok habis setahun. Tu jadi ayat bisa saling kulit setahun. Tuan tu bawa api dunia yang Nabi sebut 70 kali ganda. Apa? Satu daripada 70 kali ganda api daripada api neraka. Kata pengarang, cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka. Pada sesi yang lalu, bulan 3 yang lepas, saya dah sebut satu persatu tentang azab, tentang api neraka. Kita dah bahas dah tuan-tuan secara ringkas pada sesi yang lalu. Kalau nak bahas tentang neraka ni tuan-tuan, dia panjang, boleh buat 3-4 kuliah. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya seksaan yang paling ringan di neraka dengan bahang kedua bara api yang diletakkan di bawah tapak kaki sudah boleh mendidihkan otak yang ada di atas kepala. Maka betapa pula kalau seksaan yang lebih berat. Rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panas yang boleh menggelegakkan otak yang ada di kepala. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah sebut, tuan-tuan, kalaulah api daripada apa, api daripada azab kubur, azab neraka ni keluar ke dunia sebesar lubang jarum. Api neraka dengan api yang ada dalam kubur ni keluarnya ke dunia sebesar lubang jarum je lalui. Maka mampu terbakar semua penghuni bumi. Allah nak bang kata dahsyatnya. Rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panas yang boleh menggelegakkan otak yang ada di kepala. Kalau tidak tersentuh, kalau kita tersentuh sedikit sahaja dengan api dunia ini, kita sudah menjerit kepanasan dan kita tidak akan mampu menahannya walaupun hanya dalam masa sehari atau seminggu sahaja. Cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dan dari saat ke saat hanya bertambah panas di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Tuan-tuan, orang soleh terdahulu, ada seorang orang soleh zaman salafus soleh, ada seorang wali Allah ni, seorang orang soleh. Sahabat dia ajak, tuan, jomlah kita pi majlis kenduri, majlis jamuan makan yang ada, yang dalam majlis tu dia ada nyanyian. Mana? Sahabat dia ajak, kita pergi makan kenduri sudahlah. Walaupun ada nyanyian, kita nak pergi makan. Lalu orang soleh ni, wali Allah ni, dia kata nanti saat. Nak pergi tu boleh nanti saat. Dia pasang api pelita, dia pasang lilin, dia letak jari atas api, letak dia. Dia cuba tahan, tak sampai seminit dia angkat. Kata dia, api ni pun aku tak mampu tahan, mana mungkin aku nak menahan bakaran azab siksaan api neraka di hari akhirat hampir seorang. Hari ni kita tak dapat nak elok, tuan-tuan, kenuri kahwin semua nyanyi ni, lepas-lepas tahli nyanyi semua. Hayang dengar lagu tu satu pasal, hayang karaoke tu pun satu pasal. Allah, kadang-kadang kita pergi, kita pun dengar juga, Allah, macam mana tuan-tuan. Kalau ni masyarakat sekarang ni, nak pasang lagu boleh tuan-tuan, nak pasang lagu pengantin baru pun pasang lah. Tapi syaratnya, Islam ajar hukum syarak ni, nak pasang tu penyanyi yang kita pasang tu penyanyi lelaki tak apa. Tapi lalu lagu dengan lagu pengantin baru ni lagu penyanyi perempuan. Pasal suara perempuan ni aurat. Penyanyi perempuan suaranya boleh didengar untuk orang yang dengar tu perempuan juga tak apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan disiksa dengan siksaan yang paling ringan ini ialah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Kerana walaupun beliau mati dalam keadaan kafir, namun segala jasanya dalam mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam masih kecil dengan dan dengan pembelaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat menjadi rasul. Semua ini menyebabkan Abu Talib mendapat sedikit keringanan bila dibandingkan dengan orang kafir yang lain. Tuan, siapa-siapa yang bersangkut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat Abu Talib ya, Abu Talib ni memanglah dia menjadi galang ganti untuk membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni harap sangat Abu Talib ni memeluk Islam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar Abu Talib ni dalam keadaan nazar, sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, bapa saudaramu Abu Talib dalam keadaan nazar, pergilah engkau segera mendapatkannya. Nabi bergegas pergi rumah Abu Talib ni sampai sahaja rumah Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan nazar sakratul maut. Ketika tu Abu Talib dikelilingi oleh pimpinan-pimpinan Mekah. Abu Talib ketika tu Perdana Menteri Mekah. Ni, pimpinan-pimpinan Mekah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pi tu pegang tangan Abu Talib sambil menangis, wahai bapa saudaraku, aku merayu kepadamu, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapkanlah dua kalimah ini, nescaya engkau akan selamat, wahai bapa saudaraku. Nabi pegang tu sungguh-sungguh, merayu sungguh-sungguh, harap Abu Talib ni memeluk Islam. Sebab apa? Abu Talib ni orang yang baik, membantu membela perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni bila Nabi merayu macam tu, Abu Talib dalam keadaan nazar tu menangis, Abu Talib keluar air mata, kata Abu Talib, wahai anak saudara kesayanganku, aku nak sangat ucapkan dua kalimah ini untuk gembirakan hati kamu. Aku nak sangat ucapkan dua kalimah ini untuk gembirakan hati kamu. Tetapi wahai anak saudara kesayanganku, kalau aku ucapkan dua kalimah ini semata-mata untuk gembirakan hati kamu, nanti apa kata orang Arab Quraisy terhadap aku? Ketika tu pimpinan Mekah yang ada, Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, duk tengok Abu Talib. Nanti apa kata orang Arab Quraisy terhadap aku? Abu Talib sanggup tinggalkan agama nenek moyangnya semata-mata anak kerana anak saudara kesayangannya Muhammad. Itu jawapan Abu Talib. Dan yang akhirnya Abu Talib mati tanpa iman, mati tanpa Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Tapi itu dialah hidayah ni adalah milik Allah. Kita hanya mampu ajar dakwah ya tuan-tuan. Nabi bila Abu Talib meninggal, wafat, mati tanpa iman, tanpa Islam, Nabi pun meludahkan air liur ke atas tapak tangan baginda yang mulia, sapu daripada kepala Abu Talib sampai ke betih. Kata Nabi, daripada kepala ni sampai ke betih ni tak akan kena api neraka. Maka untuk itulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Kita dengar Abu Lahab ni memang jahat tuan-tuan, sampai Allah sebut tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Abu Lahab ni sekali ya dalam hidupnya dia pernah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar adik ipar ni Aminah ni melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hamba Abu Lahab kata, apa wahai tuan, adik ipakmu Aminah baru saja melahirkan anak. Dia punya seronok tu. Dia menyembelihkan 100 ekor unta dan membebaskan hamba perempuan yang untuk menjadi pengasuh dan ibu susuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kan? Sekali yang dia buat. Allah balas di hari akhirat nanti. Allah balas seorang bapa saudara Nabi yang bernama Abbas bermimpi berjumpa Abu Talib. Berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab kata, tiap-tiap hari Isnin aku diringankan azab di dalam kubur. Tiap-tiap hari Isnin, sebab apa? Hari Isnin adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Isnin diringankan azab, aku dapat minum susu yang keluar daripada jahari, iaitu ni isap keluar susu. Sebab apa? Aku membebaskan hamba perempuanku untuk menjadi ibu susuan kepada Muhammad.
Allah tuan Abu Lahab pun dapat. Tambah kita tuan-tuan yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat syafaat yang besar di hari akhirat nanti. Malam ni saya nak kongsikan beberapa hadis yang boleh kita lihat. Tak biar tuan-tuan masuk waktu nak mati ya. Hadis yang boleh kita lihat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perlindungan daripada azab neraka. Kita nak lindung diri kita daripada azab neraka ni, ada beberapa hadis, amalan-amalan yang boleh kita amal tuan-tuan untuk kita selamat daripada bahaya api azab api neraka di hari akhirat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Syekh Nuruddin Al-Banjari sebut ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan, antara amalan yang kita amal yang boleh selamatkan kita daripada azab neraka ni, kata Syekh Nuruddin, jangan tinggal selepas sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kata Syekh Nuruddin ni, siapa-siapa yang selepas bagi salam ya, sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib, bagi salam tu dalam keadaan dia duduk dalam keadaan tahiyat tu, jangan dua kali lagi, duduk dalam keadaan tahiyat tu, istighfar 3 kali paling kurang. Lepas tu jangan, lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas tu sambung Allahumma ajirni minan nar 7 kali subuh dengan maghrib. Walaupun kita sibuk macam mana betul-betul, lepas bagi salam jangan kalih lagi kaki kita, jangan duduk bersila terus. Pastikan habiskan dulu sampai Allahumma ajirni minan nar 7 kali sa'at. Kata Syekh Nuruddin, siapa-siapa yang amal tuan-tuan, Allah akan angkat 10 darjah dan pembebasan daripada azab api neraka. Tuan-tuan, kita kadang-kadang saya tengok ramai bila lepas bagi salam dia kira nak kalih cepat. Ni fadilat dia dapat tu, yang tu dia kena duduk dalam keadaan macam tu. Bila Allahumma ajirni minan nar terus baru boleh kalih, nak kalih nak mangkik kan apa kan tuan-tuan, bagi dapatlah fadilat tu. Dan Allahumma ajirni minan nar ni pembebasan daripada neraka. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kata Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah, Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni antara amalan ni pelindung daripada azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga solat fardu 5 waktu, menjaga wuduknya, wuduk yang sempurna, menjaga waktu-waktunya, sembahyang di awal waktu lah tuan-tuan, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya dan menjaga sujudnya, yakin bahawa solat adalah hak Allah atas dia, dia diharamkan dari azab api neraka. Tuan-tuan, ambil apa? Kita sembahyang, jaga sungguh sembahyang fardu 5 waktu, jaga buat bagi terbaik. Wuduk kita wuduk yang sempurna. Tapi maaf cakap tuan-tuan, hari ni ramai bila tampung ilmu wuduk lebih-lebih kurang eh. Kadang-kadang basuh muka ni sini pun tak kena. Kadang-kadang basuh tangan ni siku pun tak kena, tak kena ni lah. Buat lebih-lebih kurang. Tuan-tuan tolonglah buat yang sehabis baik-baik kita beralih tak apa. Dan jaga waktu ni, solat awal waktu. Tuan-tuan ni hebatlah, boleh main solat berjemaah awal waktu. Hebat. Menjaga rukuknya, rukuk bagi elok. Menjaga sujudnya, sujud tu sujud bagi elok. Rukun-rukun sujud bagi sempurna elok. Ramai tuan-tuan, sujud ni rukun-rukun sujud sebanyak yang lebih-lebih kurang eh. Rukun sujud ada 7. Yang pertama dari ni lah. Dari ni buka bagi luar elok. Ada yang dari ni luar elok lah, tapi bila sujud dia punya congek kepala tu sujud atas kepiah juga, semayang tak sah juga. 2 telapak tangan ni bagi tetap elok. Yang ketiga 2 lutut tak ada masalah. Yang apa? yang pertama, yang kedua, yang ketiga
4 ke 5 lutut, yang ke 6 ke 7 kaki lah. Kaki pacak, kepok bagi elok ketika sujud. Ramai tuan-tuan, apa sujud ni, sujud yang pertama dia pacak elok, dia pacak, dia kepok elok. Sujud yang kedua dia lebih malas, dia buat lebih kurang, dia buat betul lebih kurang. Lepas tu buat lebih kurang. Dia nak pacak elok masa mana? Masa tahiyat-tahiyat tuan-tuan, tak pacak, tak kepok, tak apa tuan-tuan. Duduk sidak pun sah. Sujud, kita jaga rukun-rukun sujud. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haram atasnya neraka. Hal ini, Nabi SAW sebut kepada isteri baginda SAW, kepada Ummu Habibah. Tuan-tuan, kalau boleh kita pakai-pakai buat lah. Apa sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat. Qabliyah 4, ba'diyah 4, dua-dua muakkad. Qabliyah 4, ba'diyah 4. Ummu Habibah ni bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang hadis ni, dia tak pernah tinggal qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat ni sampai meninggal dunia. 4 rakaat ni bukan kita buat 4 rakaat sekaligus tuan-tuan, 2 rakaat, 2 rakaat. Kita selalu buat qabliyah dengan ba'diyah ni 2 lah. Lepas ni cuba-cuba tambah lah. InsyaAllah dalam masjid ni saya yakin boleh dan. Takkan 2 mai ni lewat pun dan kot, dan mayang ni. Masjid ni lepas dia apa, kata apa, setapa nak komat tu sempat lagi lah. Ada tempat lain tuan-tuan, membuat tambah musim COVID ni, lepas azan, dia komat tu kan. Tak ada nak semayang sunat lah. Tak apalah masing-masing tempat, tapi masjid ni dah lah. Qabliyah buat 4, ba'diyah pun. Ba'diyah tak ada masalah sebab apa, lepas semayang kita boleh buat. Ini ya, tuan-tuan, pakai-pakai kita pakai amal. Nabi sebut apa? Barang siapa menjaga 4 rakaat sembahyang sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haram atasnya api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, hadis yang ketiga. Ini ya, hadis ni apa? Untuk pejuang-pejuang Islam. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kedua kakinya dipenuhi debu-debu kerana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya api neraka. Korban untuk perjuangan Islam, membela Islam. Dalam perjalanan nak bela agama Allah, berjuang Islam ni, perjuangan tu, perjuangan ni tuan-tuan, debu-debu yang lekat dekat kaki-kaki itu Allah haramkan daripada api neraka. Saya pernah dengar seorang maulana pernah sebut dasarkan hadis ni jugalah, siapa-siapa apa yang siapa-siapa yang kena kedua kakinya kena debu-debu sewaktu di jalan Allah, maka menjadi penghalang untuknya daripada asap api neraka. Menjadi penghalang untuk asap api neraka, debu-debu yang melekat di kaki kita tu. Asap api neraka ni kata ulama, asap api neraka ni sebelum kita sampai ke neraka, kita akan kita 500 tahun sebelum sampai dekat neraka, kita akan nampak asap api neraka. Macam kebakaran di Indonesia. Kebakaran di Indonesia tapi jerebu tu kita nampak asap tu sampai ke Malaysia, macam tu lah tuan-tuan. Kata ulama, sebelum kita sampai ke neraka 500 tahun lagi nak sampai neraka, kita nampak asap tu. Asap tu kata ulama, kalau kena tubuh badan kita, maka luruh habis daging-daging kerana terlalu panas aja dengan asap. Ini tuan-tuan, untuk orang yang berjuang Islam, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yarham tuan guru Haji Saleh Musa, masa saya pergi ziarah, dia pesan apa, jangan tinggal perjuangan. Sibuk mana pun, bagi ada juga kita ni jadi asbab untuk kemenangan Islam. Mana? Tambah hari akhir zaman ni macam-macam fitnah untuk Islam. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ni tuan-tuan, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Duduk saja seorang-seorang di waktu malam tuan-tuan,
duk kenangkan dosa-dosa kita yang banyak, air mata keluar, air mata tu mampu menahan azab api neraka di hari akhirat. Tu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiap-tiap malam menangis beristighfar kepada Allah paling kurang 15,000 kali sehari. Istighfar 15,000 kali sehari sampai istighfar tu ayat mata keluar. Mata yang menangis kerana takutkan Allah menjadi penyelamat daripada azab api neraka. Yang kedua kata Nabi, mata yang terbuka di malam hari berjaga dalam jihad fi sabilillah. Mata yang berjaga kerana apa? Kerana perjuangan Islam. Maka mata ini juga akan menjadi penyelamat untuk apa daripada azab api neraka di hari akhirat nanti. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga mata yang tidak akan melihat neraka pada hari kiamat. Tiga mata ni tak akan tengok api neraka. Yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua, mata yang berjaga dalam jihad fi sabilillah, dalam jihad memperjuangkan Islam. Yang ketiga, mata yang menundukkan pandangan dari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata dia tak tengok maksiat, mata ni tidak akan kena api neraka. Dahlah sebab sikit. Saya tak sempat nak tulis matan tuan-tuan. Bakalan kabur hari ni. Yang keenam, hadis yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha ni tuan-tuan, untung siapa-siapa yang ada anak perempuan. Allah. Anak perempuan, siapa-siapa yang ada anak perempuan dengar hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki tiga anak perempuan. Siapa-siapa yang ada tiga anak perempuan, kemudian dia bersabar atas mereka. Ada anak perempuan ni dijaga dengan sabar, memberi makan, minum dan pakaian untuk mereka anak perempuan dari usahanya, sungguh mereka akan menjadi penghalang baginya dari azab neraka pada hari kiamat. Sahabat tanya, kalau dua pun masuk juga. Seorang sahabat lagi main jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata seorang anak perempuan, seorang pun masuk juga. Tuan-tuan, tak ada tiga anak perempuan, dua. Kalau tak ada dua, seorang pun jadilah. Maka jadi penghalang untuk azab daripada api neraka. Tuan-tuan, saya pun ada juga seorang anak perempuan, seorang juga lah. Jadilah tempat juga syafaat di hari akhirat. Yang ketujuh, bangun ada? Rupa-rupa anak perempuan. Lena orang letih apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari neraka bahkan dengan setengah dari kurma. Mula masuk waktu dah. Tak, saya nak bagi sikit lah. Jagalah dirimu dari neraka bahkan dengan setengah dari kurma. Maka sedekah ni tuan-tuan, walaupun setengah biji kurma, menjadi penghalang daripada azab api neraka Allah di hari akhirat. Tuan-tuan, tu kata Syekh Junai Al-Baghdadi, jangan tinggal tiga perkara tuan-tuan. Yang pertama, sedekahlah setiap hari. Yang kedua, apa, baca surah Al-Waqi'ah sebelum tidur. Yang ketiga, solat duha tuan-tuan, jangan tinggal ni untuk rahsia, untuk murah rezeki lah. Ada beberapa hadis lagi tuan-tuan, kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Saya nak bahas lagi lah tentang sedekah ni, cukup banyak sebagai perisai untuk azab api neraka di hari akhirat nanti. InsyaAllah kita lihat beberapa amalan daripada hadis Nabi SAW yang boleh kita ambil manfaat, kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selamat daripada azab api neraka seperti mana Nabi SAW pernah membaca sepotong ayat Al-Quran daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim pada ayat 6. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 ni sebagai peringatan untuk kita bersama tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab siksaan api neraka. Tuan-tuan, kita sambung pada sesi yang akan datang, sambungan daripada
beberapa hadis yang boleh sebagai amalan perlindungan daripada azab siksa api neraka Allah yang sangat dahsyat, yang mana membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa berpesan kepada kita supaya kita ni menjaga diri kita dan keluarga kita, selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada siksaan api neraka yang menunggu bagi orang, bagi pendosa-pendosa yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Sekian aku qulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. الحمد لله الذي الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا ربي حق محمد. يا الله demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami merayu, kami merintih, kami memohon, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat di atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Mantapkan iman kami, akidah kami, Islam kami, elokkan akhlak kami, jadikan kami seorang yang jujur, ikhlas, amanah dan benar. Ya Allah, Kau selesaikanlah segala masalah yang membelenggu hidup kami, ya Allah. Kau selesaikanlah segala masalah hutang kami, ya Allah. Kau tunaikan hajat kami, cita-cita kami, impian kami. Kau makbulkan doa kami, ya Allah. Ya Allah, setiap kesedihan kami, Kau gantikanlah kami dengan kegembiraan, keseronokan, kejayaan, kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat kami. Setiap kesempitan kami, Kau gantikanlah kami dengan kemudahan, permudahkanlah segala hajat kami, urusan kami, rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, Kau cukupkan keperluan rezeki kami, cukupkanlah keperluan kehidupan kami. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah kehidupan kami, berkatilah usia dan umur kami, berkatilah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami di penghujung hayat kami dapat kami ucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, di hari akhirat nanti jadikanlah kami semua berpeluang dapat masuk ke dalam syurga, syurga yang paling tinggi, yakni syurga Firdaus. Kami nak masuk ke dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan insan kekasih hati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama dan para salihin, termasuk kedua ibu bapa kami, keluarga kami. Ya Rasulullah, pandanglah kami, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Allah, kami merayu, kami merintih, ya Allah, jadikanlah kami semua sentiasa istiqamah dalam melakukan ketaatan, istiqamah dalam melakukan amal soleh, istiqamah memperjuangkan Islam dan memenangkan Islam. Jadikanlah kami semua asbab untuk kemenangan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.